Mungkin mbaknya ya, mungkin untuk mendukung argumen ayah supaya menyerang Onyu ini. Deketnya mbak ya. Agak tegang ya. Tapi musiknya ting ting ting. Ini masalah rantang ini jadinya. Iya, masalah bekal. Jadi semuanya udah mau pulang, Sus? Iya, Pak. Sama kemampuannya gak kuat deh, Pak. Gak kuat? Hah? Kuat. Gak kayak gitu, Mas Susi. Apa security-security? Ya, lu bisa tahu. Berarti seolah-olah bahwa mereka semua gak betah gara-gara Onyo gitu lah, seolah-olah ada rahimnya gara-gara Onyo. Oh my God. Onyo pun jadi bingung ini ya, selalunya apa di siang hari gak enggak ngapain siang hari ikut ayah kita aja baru kerasin ini. Ih, orang lain tadi Onyo gak ngapa-ngapain siang hari. Emang iya, tapi kemarin-kemarin gimana? Udah, ini semua orang belakang serius? Ya udah ini orang belakang semua keluar pulang aku selalu nunggu besok pagi ini pada tahu jangan tahu, makanya aku tanya kalau aku tak kasih tahu, tinggalnya aduh! Bukan enggak bercanda aja, soalnya ayah langsung karang. Ya aku tinggal lagi. Aduh. Oh, ya, kamu enggak ada yang mau. Ya kan? Apa kabar, Paris? Ngerti. Ya, orang selama di Paris enggak ada kejadian apa? Aku ya. Enggak ada. Lah, terus kenapa tiba-tiba orang yang keluar? Enggak ada, enggak ngerti. Iya, enggak orang mau keluar kenapa unyu-unyu di panti? Ya mungkin, gara-gara gua kemarin. Ya, nah. Itu kan urusan Onyo sama Bunda. Waktu gua. Ya, Onyo yang salah kan kemarin. Banyak yang dimakan. Oh, bekal buahnya nggak dimakan. Onyo dibawain buah, dibawain itu. Karena buat apa? Buat kesehatan nggak? Iya, tapi itu bukan berarti itu sama Onyo sama Bunda sih. Karena kan posisinya mereka ada tanggung jawabnya masing-masing juga. Kayak misalnya. Aduh, mateng lagi. Trigger tuh kayak yang mancingnya gitu, Nyong. Iya, enggak yang buat mancing-mancingnya kan cuma kemarin masalah gua kan. Berarti sebelum itu jadi juga ada yang Bunda kumpulin semua orang. Onyo harus ngerti. Maksudnya Bunda itu adalah Onyo dibawain buah. Ya. Jadi dibawain buah, ini Bundanya maunya anaknya makan buah. Itu kalau Onyo nih makannya sampai kering. Nasinya nasi dulu baru lauk. Nah makanya Bunda itu selalu selipin. Setiap Onyo bawa rantang atau setiap Onyo makan di meja makan sini itu pasti selalu ada buah. Mbak Susi itu dipesenin, jadi Mbak Susi yang selalu whatsappan sama Bunda. Ini pun gak ada, ini yang ada, ini yang ada. Jadi walaupun Bunda dari Paris diinformasiin gitu, Nyok. Iya ya, emang gua akan makan kok buat biar segini Onyo jadi sendiri. Buat ada? Buat lagi nggak sih aja. Kalau ya. Enggak mau ngopi, orang makan sendiri kok kan. Enggak kan sih kalau aduh. Aduh. Ih, enggak boleh ngomong kayak gitu dong, Pak Susi. Aduh. Ih, kok bisa ngomong kayak gitu? Yuk, mana? Handphone Yuk. Sabar, Nyok. Ya emang kerja yang ya enggak dong, Nyok. Ini dikasih tahu ke Onyo itu bukan berarti Onyo itu salah, bukan. Dikasih tahu, Nyok. Nih, akhirnya orang belakang karena kemarin ditegur, ya karena mereka juga bingung. Mereka ngasih, bukan mereka nggak nyiapin. Mereka udah kasih, udah siapin, walaupun mepet ya, Sus ya. Tapi tetap gak dimakan kan? Aduh. Ya.
Lah, onyo juga kekuasaan lah. Namanya salah, ya masa orang rumah keluar gara-gara onyo? Aduh. Iya sih, kadang gak masuk akal sih. Ini aku harus drama banget gitu jadi. Harus ada bumbu-bumbu yang lainnya ini ya yang masuk ya atau siapa yang masuk makin memperkeruh. Kok hanya sebatas ini masih kurang ngegong dia untuk ngerjain onyo. Oh, jadinya bertanya-tanya terus iya. Kan? Iya, maksudnya berarti onyo kan? Ya. Maksudnya mungkin ada yang lainnya atau kayak gimana? Yang lainnya apa? Bilang sama orang-orang rumah yang lainnya apa gitu loh. Maksudnya gara-gara gua hampir semuanya keluar gitu loh. Buah pir. Ayah, oh, kan ini gak langsung apa-apa ya? Kan ayah juga udah tahu gimana. Ya, ayah ngomong-ngomongnya juga loh, ini rumah gimana? Ya, gak, maka ayah ngomong deh, gak ada apa-apa. Iya, gak ada apa-apa, masalah. Nah, maksud ayah, kan ayah juga gak tahu kadang-kadang kan ayah juga udah di kamar dulu kayak gitu, kan ayah masih makan di meja, ya kan? Kadang-kadang itu kan kalau di lapar nih di lapar ini baru makan di sini ya baru tidur gitu makan tengah tapi itu pas habis saya syuting kan ya hmm. Itu saya syuting nggak di pada di rumah emang lapar tengah malam udah makan maksudnya ya saya syuting berarti udah pulang kan. Udah makan malam ini tapar lagi gitu tapar lagi jadinya makan lagi gitu nah gua nggak nemenin jadinya dia sendiri ya kenal jarak dari situ ini harus kata orang ini dia sudah sepakat sih nggak mungkin ini terus ini gimana ya lu mau gimana ini kan udah gak sepakat no lah enggak jadi om juga jadi ngerasa bersalah ya karena nah katanya om ini nggak pernah ya ya karena kan ini masalahnya kan bapir katanya ditegur semua gitu loh masa jadi konyol sih itu konyol sih. Tapi dia udah mulai nunduk ya. Di awal tuh kan dia kayak cengar-cengir ya. Tuh dia sekarang merasa bersalah. Karena emang prosesitif banget emang nih anak. Iya. Makasih ya sis ya. Kalau ingin buat semua sis. Panggil lagi. Kalau Onyo bingung, ayo mesti gimana lagi? Ya Onyo juga bingung ya. Masa gara-gara gua hampir semuanya ditegur terus keluar. Nanti mereka ngomongnya enggak buat Onyo gitu. Baik, kita tahu ya. Ini dari polonya saya dia bisa jadi kalau kita bisa piring makan polis ini gimana sih sebenarnya panggil kita bawa tugas deh iya Onyo gimana sih masa ayah bilang Onyo ini orang rumah keluar ada puncaknya gara-gara triggernya ini ya Omnya juga dikeluarin udah sayang dia mah Om Mike. Hai Donsu. Ada aneh. Kita mau surprisein Onyo. Oh, wow. Wah, ada di depan rumahnya. Onyo enggak tahu Anet kesini. Katanya ayah lagi briefing. Marah. Ngerjain Onyo ya. Kita lagi diomelin sama ayah caranya. Oh, hari ini diomelin dulu. Aduh, ya pantesannya agak bad mood ya anaknya. Tau dari mana bad mood? Jangan-jangan WA gak dibales gitu. Iya, pantes dia kaget. Ayah lagi ini, lagi emangnya ya ini.
Pantes, oke, okay, oke, okay, oke, okay, okay. I know. Ada nih. Ada deh. Cepet cepet banget sih hubungan kalian. Yang kenal, yang kenal. Banget, guys. Dia masih. Let's go, ya. Apa kau? Bayangkan lah ya, Onyo di rumah lagi meratapi Om Mike yang resign. Nah dia malah gede.